Belian puasa, puasa adalah saboh cara daripada Allah untuk mendidik hamba be terlalu setia dengan dunia. Nepukurian kesenangan sehingga giyo puasa katanya bawa teuro. Hana giyo puasa bawa te malam. Sedangkan sembahyang teuro si malam limang wate yang kedua-dua ji rukun Islam. Sembahyang rukun Islam, puasa rukun Islam. Pakan temayang na uro na malam, pakan puasa uro to ana malam yang tenet temayang. Meyandai kata le katanya tanak fikir, tanak camci, tanak bagi-bagi karena Islamnya guyu pahami aturan syariatnya. Baik le katanya kebara hana hadir, hana hadir perasaan tu untuk ta jalani amal yang na dalam Islam, perbuatan yang na dalam Islam. Sehingga gebi pikiran, gebi hati, gebi semiki. Yang Allah tetap pikir, atanya nduh, puduh. Atanya laganya, faedah ji laganya. Atanya mana, faedah ji laganya. Jadi sembahyang, geyo sembahyang urungan malam, karena kejahatan, iblis, ipulahi kejahatan bak getanya manusia, hana pandang minin. Iblis digoda manusia, hana kalen jirem, hana kalen pua urau, hana kalen pua belen. Selama manteng napat diusaha, sabi-sabi diilah daya, idaya gedeo. Baik urau dan malam. Makanya sembahyang limang watenya, untuk benteng getanya, be terjebak dengan permainan syaitan. Pua malam iblis, katanya. Tanya mentera poh-poh 12 kata cok bantai. Pua iji nak ya cok bantai si, ataupun dia istirahat. Ana. Menyai kan iblis. Iblis hanya Yang pertama ji makhluk-makhluk titan tengun. Beda ji dengan katanya, beda makhluk. Beda ciptaan Allah manusia dengan yang gebuhnan ciptaan Allah Ta'ala yang lain. Di antara ji adalah iblis. Manya butoi-butoi iblisnya naik Kenapa yang terib ada Maksudnya si uroh si malam iblis naik Waminin. Si detik je iblis. Nyan hana uruang yang tamon rekam si tau. Yang kali hana pertanyaan jamun bahasan Basri. Nah truk si draw uruang bahasan Basri gak temayang. Ya Aba Abdullah. Ahli syaitan nama adakah pada mohon belau dulu apa oh anda yang belau lah hujan lah apa yang apa yang aku belau dulu apa yang anda lebih-lebih apa lah lelum dah lelum dah. Nanti lah. Noh mendung. Nah. Adakah iblisnya naik? Kita yang le urang nyan ba ba sama tadi. Gejawab lah sama tadi. Pakon nak tanya iblis naik. Gejawab lah sama ge tahu jawab le urang nyan. Boh kiban halung tanyang iblis naik karena long hana pernah wate long ibadat yang kusung, yang sebab long hana kusung yang ke kenang pengen ba iblis nyo long jak badron long kena ya tanyang kadang-kadang idron nentu jan pajaye karena long kalen drawan ne hate ibadat mahi kusung ne long hana pui drawan ne ibadat lang wate tengun ji. Gekhe ma atham tadi hai mano beno kat ubinan karayu ke katuha ke kaputih o o ke kalau mana urun temayang iblis bajaye drok ganya kagak tayang pajani iblis ngejawab hai hamba Allah wahai syara mentua
Buna tepu oleh drone, iblisnya naik eh. Andai kata iblis naik eh walaupun si detik, maka sungguh merdekalah manusia daripada api neraka. Kulluhum. Ubena udang yang na tinggal lang dunianya, pajan-pajan iblis eh, ubena udang yang na lang dunianya, tamong syurga bendu. Hana dengar-dengar iji. Pakan hana dengar, karena iblis monyet tekedi eh, nyan pasti orang yang kadi goda getobat balik. Relah manusia uronyo, relah getanyo, karena iblis hana eh. Nang kejik di syariat kan sembahyang na uro na malam. Orang ke sembahyang tubuh, nyan aman ke nyan sampai luhur daripada kejahatan syaitan. Manya tak sembahyang butuh. Iban tak sembahyang butuh, setiap syarat dengan rukun. Hadir hati ketanyo kepada Allah. Tak mohon ba Allah sembahyang yang tanyo pupuat nyan walaupun dua rakaat watai sembahyang tubuh. Bejut ke benteng, bergejaga ketanyo oleh Allah. Bergebi kekuatan oleh Allah kepada ketanyo untuk baik rumpuk dari syaitan. InsyaAllah mentumai yang tanya. Karena janji dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Kebit-kebit sembahyang yang tak perbuat lagi tanya, nyan untuk tertegah, tercegah, terhadang, terhalang iblis untuk itu maya katanya. Lih leho, tak bedah teruk watai leho tak sembahyang. Nyan aman tanya sampai asha daripada kejahatan syaitan. Tak sembahyang asha, aman tanya sampai maghrib daripada kejahatan syaitan. Maghrib tak sembahyang maghrib, aman tanya insya. Tak sembahyang insya, aman tanya sampai dengan subuh. Nyam yang butuh tak sembahyang. Baik sembahyang mengelua. Baik sembahyang karena anamu, baik sembahyang karena anamangan ingin leur lain. Tak sembahyang karena perintah Allah, janji Allah dengan sembahyang yang terjaga kamu daripada kejahatan syaitan. Man puasa pakkan urawata nama dia kangi puasa cuma lam-lam. Lagi sembahyang beda maksud. Menyat puasa, menyat sembahyang nyan untuk jauh dengan iblis. Puasa untuk tak pelemah pergerakan iblis. Pergerakan ketanya iblis dimurusan dengan ketanya watak tanya jaga tu. Urawa. Tinggalnya dalam kitab Hikmatul Tasyri' ketanya kenapa puasa itu mesti malam, mesti siang? Tidak disyariatkan puasa pada waktu malam. Tujuan puasa untuk pelelah jiwa, pelelah badan. Tinggal na urun jahi ke buka. Yang katruk bulan Ramadan, katruk bulan dendek lah. Yang kamu tibah lah. Bulan tibah ke buka. Padahal kan, bulan Ramadan adalah bulan mutuah. Untuk tuah katanya, lemah nafsu, lemah iblis. Karena kekuatan iblis, iblis di luar, nafsu di dalam. Konek nak nombor apa? Jadi dia nak naya nasib, nasib iblis bagi dia. Tak keberi Allah dan lah nafsu. Kedua-dua aja ada nafsu, ada iblis, ada. Iblis di mana di luar? Untuk itu puara rahasia ditanya oleh iblis, nafsu tukang pegah. Nang kerja dia puasa, sedangkan bak watai malam, ya bisu. Waya bitu. Itanya orang watai orang, wanya kata temang dalam, tak eh, tak istirahat. Sedangkan tujuan puasa untuk lelah. Karena Nabi ni pegah, sebaik-baik amal kebaikan adalah amal yang melelahkan. Yang meri aluhalah tu. Yang tak ibadat yang aluhalah, yang kepuasa. Dan selain daripada tanyaan, main dekari tak baca apa yang tak pegah ketimpulan syik mentah mecut. Malam-malam lain tak pegah lau. Adi punya dekari tanya-tanya kupu teman kaya puasa. Kajik puasa nyan urawa. Puasa urawa karena untuk ngat rasa lelah. Untuk ngat deh leh ketanya, ngat lemah bak jiwa ketanya. Yang bahawa dunia hana berlaku bak ketanya. Hana berlaku sabi-sabi. Menyo pi hana gat teung ya. Kuno yublo ti tabo silo ya.
Jadi di antara faedah puasa untuk kesehatan. Faham tak? Asawmu ilajun. Ilajul kasiru minal amrat. Tujuan puasa, hikmah daripada puasa adalah untuk ubat kebanyakan daripada penyakit. Puasa sakit pulih gara-gara ada puasa. Nyo yang sama-sama ada puasa. Bek dah pegah dah hanadu. Memang katanya sitna. Malah sanur yang pegah nan puasa asam lembu. Pegah nan puasa sakit mah. Pegah nan puasa kurang darah. Nyalatan, nyalatai pujut-pujut. Yang ku bebut tak puasanya, puasa adalah untuk penormal tubuh. Penormal darah, penormal badan, penormal pikiran dengan puasa. Sehingga orang yang berpuasanya sehat ke? Walaupun ikatnya tubuh ke yang nama tahu, tapi ikat yang sehat. Sebagai pembuktian, orang kena operasi, ia puasa.